Penambahbaikan akan dilakukan ke atas Akta Koperasi 1993 Pindaan 2007, Akta 502 tahun ini daripada segi keusahawanan, perniagaan dan pemadanaan awam. Dan selain pembiayaan kredit, sektor koperasi juga diharap dapat memperbagai cabang sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Mohd Rizwan Mat Yusof, usul tersebut sedang dirangka untuk dibentang dalam sidang parlimen. Asal ada pindaan, bila kita dah luluskan di peringkat jawatan kuasa dan peringkat kementerian, kita akan bawa ke parlimen untuk diusulkan insyaAllah tahun ini juga. Kita tak mau lepas peluang yang mana gerakan koperasi ini adalah satu instrumen yang sangat-sangat diperlukan untuk menyumbang kepada bangunan negara. Ya.